masalah gizi apa tidaknya menurut saya, karena tidak ada jelasan tersebut. Ya, yang penting kan sebenarnya terdakwa apa tersangkanya. Memang sebelumnya saya dengar ada informasi dia mau gizi, tapi sebelum saya masuk, terakhir setelah saya masuk, pada saat pertama saya lebih banyak ketemu sama dia di rekonstruksi, karena saya tahu bahwa keluarganya pernah menyampaikan bahwa dia butuh isi dan disampaikan bahwa butuh oleh keluarga, saya siapkanlah konsep itu. Sampai di rekonstruksi saya kasihkan sama dia, dia bilang dia mau kerja di 2 hari, nanti kita bicara Pak. Nah, setelah 2 hari saya tanya di sini, Bang, bagaimana kalau saya sekarang direkonstruksi di BAP? Saya sudah berobat, saya sudah bicara padanya. Terus yang kedua, jadi tidak ada yang signifikan apa yang harus saya sampaikan. Yang kedua, sampai saat ini saya belum pernah ada yang mengucapkan memaksa untuk apa gitu.